90-an sudah dibangun. Kenapa enggak lagi? Ya, ini kebun. Oh, dulunya kebun. Banyak jasad yang dikuda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya bisa berbicara? Dengan siapa ya saya berbicara? Kejar. Pong, kejar Pong. Sini. Jangan sana. Sini aja. Bang, jangan sana, Bang. Tahan. Apa bisa bicara dengan baik-baik? Jangan sini nyari gara-gara. Sini, Pak. Mantep, Bang. Mantep ya? Iya. Orangnya ya? Mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, terima kasih gue ucapin yang udah mengklik video ini. Ya, setelah kemarin kita mengeksplor salah satu rumah ya, rumah pesugihan ya, Bang ya. Rumah makan pesugihan di daerah Bekasi. Yang jika kalian belum nonton, bisa kalian klik linknya di atas sini. Dan untuk kesempatan kali ini, kita berada di Gedung Biru ya, Bang? Gedung Biru yang terletak di dekat Kalimalang, Bekasi ya. Yang mana ini udah santer banget. Mungkin kalian yang para pecinta horor udah pernah sering ngedenger tempat ini. Jadi episode kali ini kita mau langsung menguak ada apa aja di sini. Kenapa? Karena memang ini bangunan udah lama banget ya. Udah lama banget dari tahun... Sekarang tahun 90-an. Tahun 90-an, teman-teman. Terus banyak juga para konten kreator atau youtuber-youtuber yang sering mengeksplor tempat sini. Dan mereka bilang ini parah banget gitu. Jadi kita akan cari tahu separah apa tempat ini sehingga banyak para konten kreator atau youtuber yang tertarik untuk mengeksplor tempat sini. Oke, kalau gitu kita mulai langsung di penarikan aja ya. Langsung kita mediator untuk cari tahu. Ya, teman-teman, lagi-lagi kawan kita Ateng akan mencoba menjadi mediator ya untuk makhluk-makhluk yang ada di sini. Ya. Gimana, Bang Ateng? Siap, Bang? Ya udah. Kita langsung aja. Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berbicara dengan siapa? Kalau boleh tahu. Nah, kalian ngapain itu? Saya cuma mau cari tahu sejarah di sini. Untuk apa? Bisa bicara? Sini. Jangan sana. Sini aja. Bang, jangan sana, Bang.
Tahan. Apa bisa bicara dengan baik-baik? Dia di sini nyari gara-gara. Kunci dulu, Bang. Aku kocok lagi. Udah, lemesin. Udah aku kunci, Bang. Udah, Bang. Ya, teman-teman. Ini narasumber kita, kok narasumber sih? Mediator kita ketarik ke area yang berbahaya ya. Area yang gak tahu seperti apa. Yang udah dipastikan kuat banget energinya. Jadi kita tahan di sini supaya nggak kemana-mana atau nggak membahayakan si mediatornya itu sendiri. Ini saking kuatnya teman-teman ya, sampai 5 orang yang megangin nggak ketahan. Kunci, jangan tarik. Kunci dia. Gotong. Jadi dikarenakan mediator kita nggak bisa dikendaliin, jadi kita cabut lagi aja. Ini terlalu berbahaya. Bisa berlari. Simpar. Hah? Istimbar, Bang. Aku tuh. Tarik jamur aja gitu. Tadikin gue aja, Tarik sana aja yuk. Iya, buat tarik sana ya. Nanti tarik keluarin. Bangun ini. Untuk apa? Kamera nggak usah dimatiin ya. Bang. Jadi ikutin, Mbak. Kayaknya juga dibawa emosi. Mas Nyok. Assalamualaikum. Saya bisa berbicara. Di dengan siapa ya saya berbicara? Mohon maaf bila sisi saya ganggu. Saya mau cari tahu. Diam. Enggak, diam dulu, Mbak. Tempatnya berbahaya kalau kita di sini. Mbak. Ki. Oke. Mbak keluar dulu ya, Mbak ya. Oke. Selesai. Kejar. Pong. Ya. Kamera mana? Ya, teman-teman. Benar ternyata yang orang banyak bilang. Di sini wingit banget, teman-teman. Kuat banget energinya. Itu hujan leluhurnya masuk otomatis karena menganggap bahwa posisi kita sedang terancam. Jadi beliau mencoba untuk melindungi kami di sini. Dan ini mediator kita si Ateng masih belum sadar. Bopong aja. Dan di sini tuh, nanti malah masuk lagi. Pegang waktunya. Mbak. Jangan dokinya ini aja, Mbak. Mbak. Istighfar, Mbak. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mbak jangan dibawa nafsu, Mbak. Mbak. Mbak jangan dibawa nafsu, istighfar, Mbak. Udah, Mbak. Istighfar, Mbak. Bangun. Bentar, Mbak. Istighfar. Semua badan. Panas nggak siapa? Ntar lu bangun coba dulu. Ntar lu bangun. Mbak, jangan ikutin, Mbak. Jangan ikutin. Ikutin, Mbak. Anggap aja itu di depan cuma anginnya tuh, Mbak. Jangan ikutin, Mbak. Jangan ikutin nafsu dia, Mbak. Gak bisa ngelawan, Mbak, anjir. Hah? Gak bisa ngelawan. Jangan ikutin, Mbak. Kalau misalnya dia ngomong, nanti aja gitu, Mbak. Di sini situ mau tahu kisah dan sejarah aja, nggak ada yang macem-macem. Allah ya teman-teman, kita pindah lokasi ke yang lebih adem ya, atau lebih aman. Jadi tempat tadi itu, aduh, berat banget. Gue tahu ya, dia ngajak sendiri dulu, sendiri dulu, sendiri dulu, sendiri dulu, sendiri dulu. Mbak, minum, ada minum. Tadi mana ada asap, tenang, asap, tenang. Masih. Kita mau rehat dulu ya, karena kondisi mediator kita drop banget ini. Perlu dinetralisir dulu supaya bisa kondusif kembali. Ya, untuk teman-teman di rumah, pesannya jangan coba-coba lakukan apapun di sini selain dari pengawasan dari orang yang profesional ya, atau orang yang mampu di bidangnya gitu. Lu kayak reporter aja gue ya. Jangan ikutin. Jangan ikutin. Bantu dong, ini mulai masuk lagi teman-teman. Udah mulai masuk lagi nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei. Hei. Bisa ngomong enggak? Hei. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa berbicara? Ini dengan penunggu di sini. Apakah saya bisa berbicara? Berbicara baik-baik bisa. Tapi situ jangan ikutin oh, nafsu situ. Wujud aslinya wujud. 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 Kita bicara yang baik-baik. Saya cuma tahu sejarah.
Bukan wujud untuk nantang. Wujud. Wujud. Ini si rumah yang lari dekat Empang. Ini di Empang. Iya. Ini kan siapa ini? Bisa bicara enggak ini? Kalau bener tadi melihat kaki dia nih. Yang melihat kaki gua dia nih. Ngebelit. Iya, di kaki. Kalau enggak bisa berbicara keluar aja ya. Gitu aja ya. Keluar ya. Kita sini enggak ganggu. Kita datang jawab salam. Kita pulang pun jawab salam, enggak ada kita ganggu. Bisa berbicara enggak? Bisa. Enggak bisa. Ini ular ya? Hah? Ular. Ular banget, Bang. Keluarin. Di rumah. Keluarin aja deh. Keluar ya. Pamit ya. Kita balik aja ke tempat ya. Enggak usah ganggu ya. Assalamualaikum. Mana kamera? Lihat teman-teman, tadi yang masuk itu semacam siluman ular ya, Bang ya? Iya, Bang. Ular. Enggak tahu ini yang mau masuk lagi apa. Cuman kondisi kami udah pada mulai drop ya, karena emang kekuatan atau aura di sini itu benar-benar kuat banget gitu. Ini udah enggak kepikiran kotor-kotor lagi udah begini. Ada. Dari mana? Ini siapa lagi? Hah? Siapa ini masuk? Siapa, Bang? Yang penunggu di sini juga masih, Bang. Wah, tehnya kagak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kalian? Mohon maaf sebelumnya bila saya mengganggu dan di sini tidak berkenan. Saya di sini tidak mengusik. Dan di sini cuma saya tahu, cuma mau tahu sejarah asal muasal sebelum gedung ini ada sampai gedung ini ada dan tidak dihuni sampai sekarang. Apa? Banyak. Jadi kita bisa duduk pelan-pelan ya, Mbak? Nggak mau. Dan kalau boleh tahu ini buat gedung ini kira-kira dibangun pada tahun berapa, Mbak? Sembilan puluhan sudah dibangun. Kenapa enggak lagi? Ya, ini kebun. Oh, dulunya kebun. Banyak jasad yang dikubur. Banyak jasad yang di apa? Yo. Apa? Yo, Bang. Yo. Ide ya, saya pamit ya. Soalnya di sini udah disuruh turun sama yang punya. Assalamualaikum. Ya teman-teman, tadi kita dapat sedikit kendala ya, Bang. Gangguan ya. Iya. Dari yang
yang ada di penghuni di sini. Betul. Jadi banyak banget kendala kita di episode sekarang ini. Jadi yang pertama tadi mengenai gangguan makhluk penunggu sini ya, Bang. Betul. Kuat banget asli. Itu sampai si siapa? Ateng mau diseret ke arah ujung bangunan. Jadi lokasi kita kan di lantai 4 tuh. Iya. Kita kan jadi khawatir gitu, khawatir takut dia apa nyemplung gitu kan ya, terjun. Makanya tadi sampai 5 apa 6 orang yang megangin sampai enggak bisa nahan gitu. Dan kendala yang selanjutnya adalah mengenai perizinan, teman-teman. Walaupun kita tadinya awalnya udah minta izin ya, sebenarnya kita udah minta izin dan dipersilahkan sampai ya buat supaya lebih gampang adalah buat pelicinnya gitu. Tapi setelah kita di dalam berapa, ada 30 menit atau setengah jam ya, datang pengelola nggak tahu dari mana lah ya, yang mencoba untuk menghentikan aktivitas kita di atas sana gitu ya. Jadi karena kita memang merasa kurang tepat, akhirnya ya udah kita ngalah aja lah gitu kan ya. Dan mudah-mudahan nanti kita akan ada waktu lagi atau kesempatan lagi bisa mengeksplor seluruhnya ya. Karena terus terang kita juga sebenarnya belum puas ya, Bang ya. Belum, Bang. Iya, belum puas, tapi ya udahlah, mungkin sampai situ dulu untuk kesempatan kali ini gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama untuk penutupnya itu aja. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, aktifin loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Gua beserta teman-teman mohon izin pamit. Mohon maaf juga bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.